Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Sampai inget-inget sampean rumahnya di mana? Rumahnya dulu. Dulu. Belum ganti rumah, Pak. Enggak punya rumah. Duduk dulu sambil minum. Enggak punya rumah. Terus dulu tinggal di mana dulu? Ada rumah. Masih ingat loh. Dulu. Dulu rumahnya di mana? Pak, nama ibunya siapa nama ibu? Pak Giem. Nama ibu Pak Giem, nama bapak. Kasrin. Nah dulu bapak sama ibunya tinggal di mana? Mati. Iya dulu sebelum meninggal. Ayo inget enggak? Ayo nanti tak antar pulang. Ayo. Di mana rumahnya? Di rumah sakit Pompong, Pak. Oh minta dibawa ke rumah sakit? Iya. Berubah? Iya. Benar? Iya. Tapi enggak boleh nakal ya? Iya. Nanti kalau di rumah saya enggak boleh nakal ya? Iya. Benar? Kalau nakal diapain? Kalau nakal diapain? Iya. Ayo dulu inget nggak dulu sekolah di mana dulu? Nggak sekolah. Dulu bapak ibunya tinggal di mana? Itu dibuang aja itu kotor sudah. Ayo. Turun pak, lo juga sakit nanti. Di mana? Di rumah sakit. Iya. Rumah sakit jiwa. Iya. Taman sudah pernah berobat ke sana? Belum. Pengen sembuh. Bener. Iya. Pak, saya mau bantu sampean berobat ke rumah sakit jiwa, tapi coba ngomong dulu, rumahnya mana? Dulu. Belum punya rumah, Pak. Dulu. Tinggalnya di mana? Ini. Jadi ini gini ya, ibu ini dulu sudah pernah ketemu sama saya, dan memang sukanya berjalan telanjang. Kemarin saya dapat informasi teman dari Gresik, ibu ini juga, ya posisinya dia juga berjalan telanjang. Ini tadi syukur alhamdulillah pakai celana tapi ditinggikan, jadi nggak kelihatan alusnya. Nah, kemarin juga sempat jalan-jalan di sekitar studio, di sekitar Babat, terus terakhir kemarin di Gresik, sore ini ketemu lagi di Balandono. Ayo antar pulang sampean, rumahnya mana sih? Rumahnya mana? Rumah sakit Bupati. Kita Bupati. Iya. Tinggalnya di mana?
tinggalnya? Masa di Jepang. Dulu tinggalnya di mana? Enggak, gak punya rumah. Dulu gak punya rumah? Iya. Coba sekarang ya tanya, agamanya apa? Islam. Islam. Nama nabinya siapa? Nama nabinya sampai siapa? Muhammad. Nama tuannya sampai siapa? Allah SWT. Kalau sholat, ada berapa sholat? 5 waktu. Sholat apa saja? Maghrib. Nah. I. Habis maghrib, sholat apa? I. Isya. Isya. Habis sholat isya, sholat subuh. Habis sholat subuh, sholat duhur. Habis sholat duhur, sholat a? Asar. Asar. Ya sudah, sekarang ikut sama saya. Ya. Mandi dulu, ganti baju, makan. Tapi syaratnya tidak boleh nakal. Kalau ya, nakal nanti? Iya, iya. Ya. Benar ya? Iya. Nanti kalau sudah ikut sama saya enggak boleh lari-lari lagi. Iya, enggak. Benar? Benar lo ya? Iya. Iya, siapa lagi? Murniatun. Murniatun bisa apa? Foto kulo. Foto siapa ya? Iya. Iki foto ni siapa? Murniatun. Tiga imam. Iya. Dah sampai lapo kok keliling terus. Iki foto ni siapa? Iki foto ni siapa? Jamba. Foto ni jenengan? Iya. Murniatun. Main dia main. Sudah doma. Ya, jadi ini ibu ini beberapa kali sudah kita temukan. Kemarin kita temukan di daerah Modo, kita temukan di daerah Sudiyo, terus kemarin ada informasi di daerah Gresik. Dia selalu jalan kaki dan mohon maaf nih, selalu telanjang dada. Ini tadi pas kita temukan juga telanjang dada. Nah, kalau memang dibilang OJGD, ibunya ini sampai ngomong ke saya bahwasanya namanya Murniatun. Dia tidak punya bapak, tidak punya keluarga, tidak punya ibu. Dia juga tidak punya rumah. Ibunya mintanya, Pak, tolong bawa saya ke rumah sakit jiwa. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita bawa ke rumah sakit jiwa. Masalahnya harus ada KTP-nya. Mohon doanya saja.